Oke, kembali lagi di channel saya, guys. Nah, ini saya punya satu unit Toyota Creed Corolla ya. Ini Creed Corolla tahun 95 yang SEG ya. Nah, ini penampakannya sih. Nah, unitnya kayak gini ya. Barangnya sih orisinilan sih. Masih banyak orisinilan. Plat R ini atas nama saya sendiri. Kita lihat dari segi bodinya ya. Bodinya nih. Si kaleng. Jadi masih kaleng-kaleng. Insya Allah lah. Not dempul lah, tipis-tipis. Paling ya mungkin bumper-bumper sih ada sepetan wajar. Nah, ini penampakan mobilnya Creed Corolla tahun 95 SEG yang keluaran terakhir ya. Setelah ini udah ganti model jadi All New Corolla. Nah, ini ya. Tampak depannya. Ini plat R pajaknya jalan atas nama saya sendiri. Ini kita muter-muter ya bagian depannya. Ini kalau ada yang minat sih mau saya lepas sih. Mau jual santai aja sih. Ini buat pemakaian pribadian sih sebenarnya. Nah, kalau ada yang mau minat atau ingin meminang, boleh sih ini mobil. List-list garisnya nih masih utuh sih. Kita lihat penampakan dari jauhnya. It's, nah ini nih penampakannya. Kita mulai lihat bagian dalamnya ya, interiornya. Interior dalamnya ya beginilah ya, mobil tahun 95. Insya Allah sih masih lumayan lah. Ini masih bahan fabriknya, masih ada orisinilnya tahun 95. Pada zamannya ini mobil mewah sih, lumayan lah. Nah, ini sih cuma dibungkus doang ya, bungkus yang orisinilnya masih ada di dalamnya. Untuk bagian dashboard, dashboardnya gini lah ya, mobil tahun 95. Ini bentuknya timeless sih menurut saya, Creed Corolla. Imbang yang all new nya. Nah, kita lihat ini. Nah, ini udah ada audio, ini layar TV. Nah, kita lihat bagian tangnya. Ini masih juga bahannya fabric. Ini dalamnya ya gini lah ya, mobil tahun 95. Untuk di tahun 2020 ya masih lumayan lah ya, kepake. Lampu-lampu, ini plafon-plafon masih orisinilnya ya. Audio. Setiap payung sebelum hujan. Ini untuk velg pakai ring 15 ya. Bannya ya masih lumayan lah ya. Kalau ada yang minat nih mobil, mau saya lepas. Nah, ini saya tampakin semuanya ya, bagian-bagiannya. Nanti saya tunjukin beberapa minusnya ya. Ini plat R atas nama saya pribadi. Bagian belakangnya dari jauh. Nah. Insya Allah rapi lah. Nah, kita lihat bagian depan penumpangnya. Gini ya. Ini juga masih orisinilnya sih. Cuma saya cover aja lantai dasar. Nih, masih ada orisinilnya.
Ini cok juga cuma di cover doang. Nah, penampakannya kayak gini nih. Nah, dari samping ya. Nah, ini nih mobilnya. Lumayan lah ya. Kalau ada yang mau minat, Corolla SEK. Great Corolla AE101. Kita lihat bagian bagasinya ya. Bagasi mobilnya. Kesini gini agak berantakan sih. Ini udah ada subwoofer. Semua tulang-tulangnya masih orisinil nih. Belum pernah bekas nabrak atau apapun. Nah, ini saya mau nunjukin beberapa minusnya ya. Ini beberapa minusnya saya tunjukin. Ini paling ini ya, perlu nyepet. Nah, ini wajar sih ya, mobil-mobil tahun 95 kalau nggak nyerempet-nyerempet. Sebenarnya mau saya sepet sih, tapi saya biarin aja lah buat orisinilan gitu. Itu bumper depan sama bumper belakang nyepet-nyepet dikit lah. Iya. Nyepet dikit. Kalau nggak disepet sih nggak masalah sih. Kalau yang mungkin dari sini lah nih. Nah, kayak ada yang minat nih. Kita coba nyalain mesinnya ya. Pakai remote juga. Kita nyalain mesinnya ya, kita starter. Indikator masih aman semua. Sebenarnya nyala negatifnya audio AC-nya dingin ya, saya dingin. Ini ada TV, layar TV tinggal satu ya. AC-nya dingin guys, ada layar TV-nya. Nah, lipat sendiri ya. AC dingin. Nah, kita lihat bagian mesin. Rack mirror jalan. Nah, kita lihat bagian mesinnya. Mesinnya. Oi. Bagus. Nah, ini kondisi mesinnya gini ya. Mesinnya, nah. Oke lah. Nah, Toyota. Mesinnya terkenal banget. Nah, oke guys. Mungkin kalau ada yang berminat sih, saya mau jual santai aja nih. Toyota Great Corolla SEK tahun 95. Saya mau lepas apa ya? Saya buka harga di 61 lah. Kalau ada yang minat, nanti bisa telepon atau WA
ke 0811-261-550. Oke, deskripsi lengkapnya saya taruh di bagian deskripsi ya. Oke guys, terima kasih sebelumnya telah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bye.